itu kan kita semuanya suatu persyaratan yang harus kita jalankan gitu loh. Kalau memang sudah tidak mereka kartu keluarganya tidak, bukan tidak berlaku ya, tidak belum memenuhi syarat setahun, ya mereka harus ke sekolah yang swasta. Itu kan sekolah di mana aja sama, gitu loh. Karena saya memahami, kenapa mereka kemudian ini memang yang mengurangi biaya kan. Kalau negeri kan kita difasilitasi oleh pemerintah, kalau swasta kan berbeda. Mungkin itu saja, tapi semua sekolah di Jakarta sama saja, gitu. Mau negeri mau swasta, kita nampaknya guru itu punya niat tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, sama aja. Kondisi itu apabila tidak bermasalah, berarti tidak bisa mendapatkan pendidikan begitu ya Pak ya? Iya, secara teknis. Iya betul, kan semuanya ada persyaratannya, gitu loh. Kita mau ke sekolah itu persyaratannya kalau memenuhi syarat, ya kita tidak mau masak, nggak boleh memaksakan persyaratannya, atau kita tidak mau boleh memaksa aturan-aturan yang berlaku, nggak boleh nerobos.